akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan kedua stick di PS4 nya. Pertama, hidupkan dulu stick pertama. Biasanya dulu ya. Oke. Stick pertama udah kepake. Ya. Yang kedua. Oke. WSV. Hubungkan dulu ya. Gak nyala kan? Hidupkan dulu. Dua. Jangan beli user yang sama, pakai user baru. User baru kan apa? User baru. Nyala semua, udah bisa digunakan. Kita tes ya. Tidak bisa di OE dia. Tadi yang layar 1 ini layar 2 yang merah. Oke. Untuk controllernya pertama pakai stick yang pertama, stick yang kedua tidak bisa. Bisa, oke. Gitu aja. Oke, semua lagi.